stopping us. Fly without boarding pass. What's up guys, balik lagi di Profesi Channel. Kali ini saya akan menggunakan shooting star. Boleh tempatnya tuh kayak gini. Oke, sebelum itu tolong like dan subscribe video ini dan channel juga. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian video ini. Oke, kita lanjut. Ini dia reportnya. Ya, ini terbaca, kita terjun kameranya. Ya enak. Ini tripodnya tuh modelnya begini ya. Saya beli di Bukalapak. Ya, modelnya kayak gini. Tuh, sudah terlihat saya membelinya di Bukalapak. Ya, di Bukalapak. Nama saya dan ini nama pelapaknya. Dan ini saya kirim pakai Ninja Rack. Ya, ini sudah kelihatan nih nomor transaksinya. Oke, kalau udah gini langsung aja kita unboxing. Pertama kita butuh cutter. Oke, kita buka aja, buka dari mana ini. Kalau mau tahu harganya, tripod ini saya beli dengan harga Rp245.500 semuanya ongkir termasuk admin. Harga tripodnya itu Rp230.000 dan ongkir Rp9.000 dan adminnya karena bayar di Indomaret jadi kena adminnya itu Rp2.500. Oke, langsung aja kita unboxing. Kita buka dulu. Bukanya agak sulit. Tada, ini dia tripodnya. Mereknya apa ini, nggak tahu. Oh, Ringstar Made in China. Tingginya 120 mm, paling tinggi. Kalau diratakan 350 meter dan paling tingginya itu tinggi rendahnya maksud saya itu 345 dan mode fokusnya itu 16.8 mm dan bisa mengangkat kamera hingga ke 20 gram. Mungkin ini kamera apa ya? Oke, di sininya itu three way. Maksudnya three way itu ada kayak apa namanya? Pegangannya itu buat ngegerakin kameranya. Dan ini 4 set, yaitu 4 tahap. Dan ini quick lever lock. Oh, maksudnya penguncinya. Dan ini rubber tip itu berarti dia kakinya itu ada karet. Ya ini sama tripodnya, ini ada barcode-nya. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita buka. Kita buka. Tadi ada isi dalamnya. Oh, ternyata dapat sarungnya guys. Wadah. Bener, mantap guys. Kita buka ya. Sayang sekali guys, kita dapat bonus tapi sudah patah ini. Sayang banget ya. Oke, dan ini tripodnya guys. Wow, lumayan bagus ya. Tripodnya lumayan bagus. Oke, kalau udah kita langsung buka ini tripodnya. Begini guys. Ini pendeknya tuh segini. Pendek ya. Coba kita panjangkan. Keras ya guys, ternyata guys. Oke, kita panjangkan lagi ya guys. Ya, ini lumayan guys. Dan ini bisa kita juga semua. Tingginya hanya segitu guys. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya saya bisa unboxing semua lagi, semua barang-barang yang berfaedah lagi. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, dukung saya dan support saya dengan subscribe kalian. Oke, see you next video, bye.